Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallimu 'ala mab'usi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira ma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar jenengan semua? Alhamdulillah sehat wal afiat. Bisa datang ke masjid salat maghrib, ya, meluangkan waktu duduk bermajelis ilmu sambil menunggu datangnya waktu isya. Maka ini merupakan bagian dari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang belum tentu didapatkan oleh orang lain. Terkadang di jam-jam segini banyak sekali orang-orang yang masih sibuk, ya, untuk pulang ke rumahnya, pulang dari menyelesaikan pekerjaannya. Dan kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk berada di masjid ini, salat berjamaah maghrib, kemudian menunggu waktu isya dengan bermajelis ilmu dan kenikmatan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita bahas apa? Nggak, sudah lupa ini loh. Bahas apa jemaah? Terakhir, pekan kemarin apa? Taat kepada pemimpin dan larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang namanya mengkudeta pemimpin, memberontak kepada pemimpin. Di antara akar pemberontakan adalah demonstrasi. Ya, oleh karena Syekh Fauzan Hafizhahullah Ta'ala, beliau sampai mengatakan, orang Khawarij itu gak langsung pakai pedang, gak langsung ngebom, gak langsung mengkudeta, enggak. Khawarij itu pertama penyakitnya dari lisan dulu. Dari lisan, semakin membuat hatinya yakin dengan keyakinan sesatnya itu, sehingga setelah itu dia wujudkan dengan perbuatan. Ya, maka ini merupakan bagian dari akidahnya orang Khawarij. Ya, dan hati-hati terutama di zaman sekarang. Ya, banyak sekali keyakinan-keyakinan seperti ini. Meskipun payungnya telah dibubarkan oleh pemerintah. Tahu kan antum kan? Anak enggak menyebut apa-apa loh, pokoknya antum harus tahu sendiri sudah. Ya. Payungnya meskipun sudah dibubarkan oleh pemerintah kita, tapi keyakinan itu masih ada dan menyebar, bahkan merekrut kesana kemari, merekrut. Ya, ketika ditodong sekalian, Anda afiliasinya ke sini? Ya, dia mengatakan tidak. Ya, kok tidak? Padahal keyakinan sama. Ya, padahal keyakinannya sama. Ingatlah bahwasannya keyakinan-keyakinan seperti ini tidaklah menjadi perkara besar kecuali didakwahkan dan diwujudkan dengan cara yang salah. Oke, kita mengatakan bahwasannya ada yang mengatakan bahwa masalah kenegaraan itu merupakan bagian dari akidah Islam, betul. Tapi ada yang lebih penting sebelum kita membahas urusan negeri, yaitu ketauhidan umat muslim ini seperti apa. Jadi jangan sibuk urusan perpolitikan, sibuk dengan urusan kepemimpinan. Yang harus kita sibukkan adalah bagaimana kondisi umat ini. Kesyirikan masih menyebar, kejahilan masih merata. Kok bisa kita ngurusin untuk mendirikan suatu negara dengan sistem apa Islam jika seandainya ternyata umat muslimnya saja masih banyak melakukan kesyirikan kepada Allah. Maka diantara talbis iblis orang Khawarij itu, mereka mengatakan apa? Kita enggak bisa berdakwah kepada umat kalau enggak memegang tampuk kekuasaan. Ini talbis iblisnya siapa? Orang Khawarij. Afan ya, nah kalau lost doll ini ya. Ya. Iya, sedangkan dakwah ahli sunnah wal jamaah, di posisi apapun kita, tetap kewajiban kita adalah mendakwahkan tauhid.
sesuai dengan bidang kita dan tugas kita masing-masing. Jangan memaksakan diri, jangan memaksakan kehendak. Bilal bin Rabah mempertahankan tauhidnya, mendakwahkan tauhidnya kepada penduduk Mekah di posisi dia sebagai seorang budak. Islam tidak menuntut Bilal bin Rabah untuk menjadi pemimpin kaum muslimin. Benar enggak? Iya, tapi apakah Bilal tidak mendakwahkan tauhid? Mendakwahkan tauhid. Dan ini bantahan untuk siapapun yang mengatakan bahwasannya kalau kita ini tidak akan pernah bisa mendakwahkan Islam kalau tidak menguasai suatu negara atau memegang tampuk kekuasaan. Kayak iya-iya aja bisa memegang tampuk kekuasaan. Ngurusin rumah tangga aja masih berantakan. Istrinya ngeluh, gak didengerin. Suaminya gak dilayani. Ya, masih gaya-gayaan ngurusin apa? Urusin negara, urusin rumah tangga sendiri itu loh. Ya, dan ujung-ujungnya orang Khawarij itu adalah kembali lagi kepada dakwah mereka. Makanya ciri-ciri Khawarij itu, ciri-ciri orang Hizbiyah adalah ada istilah dakwah sirriyah. Ini rukun dan syarat ketentuan berlaku buat mereka. Anak kasih tahu loh ya. Jadi kalau ada pengajian yang sembunyi-sembunyi, yang sulit untuk diakses, kalau sampai nanya taklimnya di mana, dia sungkan mau jawab. Siapa gurunya, dia sungkan mau nyebut, hati-hati. Hati-hati. Siapa tokohnya, dia malu untuk nyebut. Maka itu hati-hati, karena itu disebut dengan dakwah sirriyah. Dan itu merupakan metode dakwahnya kaum Hizbiyah, terutama adalah orang-orang Khawarij. Ustaz, apakah di daerah kita ada? Ya ada. Ada. Pemikiran seperti itu tuh ada. Bahkan nyebar-nyebarkan apa? Tulisan-tulisan. Ya, nyebar-nyebarkan tulisan-tulisan ketika mereka ditanya, "Taklimnya di mana?" Enggak berani ngaku tempatnya. Enggak berani ngaku. Ketika ditanya lagi siapa ustadznya, enggak berani ngomong ustadz saya si fulan. Antum kalau ditanya siapa ustadz antum, ya udah jawab aja Ustadz Abi Burah Muhammad Ali, Ustadz Abu Ghazi, Ustadz Aunur Rafiq, Ustadz Ahmad Sahib, sebut aja sudah. Kenapa emangnya? Enggak masalah kok dengan dakwah ini. Siapapun silakan hadir. Justru kita malah buat pamfletnya. Disebar-sebarin kok orang suruh hadir. Makanya kalau ada yang mengatakan dakwah halusunnah seperti ini dibilang dakwah khusus, ya enggak dong pamfletnya. Ini kalau bisa nyoba baliho, taruh di perempatan di baliho kajian tiap hari. Kenapa enggak gitu loh? Kalau semua kita punya uang, ya uang lebih, kenapa enggak taruh di baliho? Bisa enggak? Bisa aja. Cuman fulusnya aja belum ada. Gitu kan? Iya. Bukan berarti kita tertutup, enggak. Justru dakwah-dakwah yang tertutup itu ketika kita tidak mengetahui, setelah itu baru kaget. Lu kok ono ya dakwah kayak gini? Ada-ada. Makanya harus hati-hati. Ya. Anda bukan mengada-ngada, enggak. Enggak, kita tidak mengada-ngada. Kita menyampaikan realita begini takut sebenarnya. Takutnya apa? Takutnya diantara kita ini merasa tidak paham, terus merasa terfitnah. Padahal inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Mungkin selama ini kita sibuk sama suhulan kan, sehingga kita nggak memperhatikan. Ternyata banyak loh di luar sana itu, ya dakwah-dakwah yang mengarah kepada Khawarij, pemberontakan. Ya, dan ini merupakan sesuatu yang harus diperhatikan. Bagi anak-anak muda terutama, bagi para orang tua yang punya anak muda, bagi kita semua yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus diperhatikan masalah ini. Jadi gak boleh sembarangan gitu loh. Ya, sudah ikuti saja pemerintah yang ada. Oke, kita katakan memang negara kita penuh dengan kurangan. Mana sih yang gak ada kurangannya? Mana yang gak ada kurangannya? Ini anak pernah dialog lucu ya sama orang-orang baru. Anak pekan kemarin sudah curhat kan?
ya kan, sering didatangi begini begitu. Antum tahu kapan itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seninnya itu loh. Bukan Seninnya. Ya, entah Ahadnya atau Sabtunya itu. Dialog kita sama orang Khawarij begitu. Keyakinan sampean bahwasannya Turki itu, Turki Utsmani, ana sebut enggak apa-apa ya. Turki Utsmani adalah kekhilafahan, betul enggak? Secara sistem benar apa enggak? Enggak dong. Sistemnya turun-temurun kok. Kalau kekhilafahan ikut aja Abu Bakar, antum tengok aja sistemnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu konsep baku dalam masalah kekhalifahan. Yang milih adalah orang-orang yang berilmu, yang berhak untuk berfatwa. Para mufti-mufti dari, apakah semua sahabat milih? Enggak. Musyawarahnya itu orang-orang yang berilmu, sudah dikumpulkan, mereka berbaiat kepada satu orang bernama Abu Bakar. Padahal saat itu yang dibaiat itu Umar. Tapi Umar enggak mau dibaiat. Kenapa? Karena Abu Bakar masih hidup. Umar mengatakan, seandainya saya ini dihunus, ditebas leher saya itu lebih baik daripada saya memimpin rakyat Abu Bakar. Akhirnya Umar nyalami siapa? Abu Bakar. Padahal suara terbanyak saat itu nyalami siapa? Umar. Baca lagi Rahiqul Makhthum. Jarang-jarang baca sejarah sih. Baca lagi itu. Itu sistem yang benar. Ayo, siapa yang berani bantah? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu sistem kekhilafahan. Setelah mereka apakah habis? Habis. Maka tidak ada atau sedikit jarang sekali para ulama ahli sejarah masukkan Hasan sebagai Khulafaur Rasyidin. Bani Umayyah itu berubah sistemnya menjadi monarki namanya. Ayo kalau mau ngomong politik, ayo. Sistem kenegaraan monarki itu sistem turun-temurun atau dikuasai oleh satu dinasti, satu keluarga. Maka itu disebut dengan monarki. Makanya pemerintahannya khilafah Bani Umayyah. Khilafah itu artinya kekuasaan, pemerintahan secara bahasa. Paham ya? Kenegaraan bahasa Arabnya daulah. Kenegaraan, kekuasaan Bani Umayyah, daulah khilafah Bani Umayyah. Turun-temurun enggak itu Bani Umayyah? Apakah Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan Ali melakukan itu? Tidak, makanya ketika Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan kekuasaan atau menurunkan kekuasaan kepada putranya, itu banyak diingkari oleh sahabat. Tapi apakah mereka memberontak? Tidak, mereka menegur langsung Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, nanti ini tembus nih. Tenang aja, tembus sama tema kita kali ini. Akar masalahnya di mana ketahuan semua. Ayo, petani siji-siji. Gitu loh. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan buat sistem, menurunkan kekuasaan kekhalifahannya itu kepada putranya. Ya, setelah itu turun lagi terus-terus kepada Abdul Malik, turun lagi kepada ini, terus ke Sulaiman, terus seperti itu. Sampai dinasti Bani Umayyah itu berakhir. Setelah Bani Umayyah, kalau enggak salah Bani Abbasiyah yang dibuka oleh Abu Abbas As-Saffah setelah ia menaklukkan sisa-sisa Bani Umayyah. Lihat gimana caranya Bani Abbasiyah mendapatkan kekuasaan saat itu. Dengan apa? Memberontak kepada Bani Umayyah. Sejarah pak, sampean bisa lihat pak. Tapi apakah pada saat Bani Abbasiyah para tabi'ut tabi'in hidup? Hidup. Apakah mereka melakukan pemberontakan kepada pemerintah Bani Abbasiyah? Tidak. Pahamkan sampai sini? Pahamkan nih konsepnya nih? Inilah akidah salaf ahlu sunnah wal jamaah yang terjaga dari zaman ke zaman. Makanya kenapa belajar manhaj itu serunya adalah tahu. Harus tahu sirahnya dulu. Karena sejarah itu gak bisa dirubah. Wis kadung. Gitu loh. Sejarah itu wis kadung terjadi.
Begitu pula setelah Bani Abbasiyah, ada Bani Daulah-Daulah yang lain. Cara mereka menguasai dengan cara apa? Mengkudeta sisa-sisa dari daulah sebelumnya. Ayo. Makanya sistem kekhilafan setelah Ali bin Abi Thalib itu sistemnya turun-temurun. Sampai pada terakhir Bani Saljuk, setelah itu Turki Utsmani. Sistemnya turun-temurun. Kalau mau melihat pada kalimat-kalimat kekhilafan itu disandarkan kepada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani apa lagi? Bani Al-Ayyubiyah, Bani Saljuk, Turki Utsmani, ya, dan Bani-Bani daulah-daulah yang lain. Nah, kalau begitu berarti Saudi itu sistemnya kekhilafan. Paham gak nih? Yang masih ada sampai sekarang, betul gak? Loh, Yogyakarta itu sistem kekhilafan. Kalau seandainya mau disandarkan dengan kalimat itu, karena melihat pada sistem yang sama. Tapi nyatanya Yogyakarta tidak disebut kekhilafan kan, tapi disebut dan kesultanan. Betul gak? Iya. Yang mengakui kedaulatan Indonesia dan bergabung dengan Indonesia, dulu zaman sejarahnya Yogyakarta itu begitu. Makanya pada saat dia memilih untuk bergabung dengan Indonesia dan tidak mendirikan kesultanan sendiri, maka Yogyakarta merupakan bagian dari Indonesia sampai saat ini. Paham gak sampai sini? Jangan asal ngomong plus, tapi akar sejarahnya gak tahu. Ini kalau ada papan, anak papan ini betul. Ya, anak tulis ini betul. Tapi sudahlah, sudah anak bahas ya, sudah anak jelaskan. Makanya orang-orang Khawarij itu, ketika mereka anak tembak, maksudnya anak tembak itu anak kasih pertanyaan gini. Berarti kekhilafahan sekarang itu dipegang Arab Saudi. Kenapa? Ini enggak apa-apa loh, yang ngomongnya tepi jurang loh ini. Sensitif ini. Kenapa? Karena turun-temurun, betul gak? Iya. Bentar lagi Raja Salman wafat, yang naik siapa? MBS. Ah, langsung berkelit. Langsung berkelit, wong sistemnya sama kok, sama Turki Utsmani. Ayo. Apa kata dia? Enggak, Ustaz. Kalau Saudi itu banyak sekali kekurangannya, begini begitu. Ya, karena apa? Karena pemerintah Saudi begini dan begitu, semua disebutin kekurangan-kurangannya. Ana sampai sebut Bani Abbasiyah, Daulah Abbasiyah, Daulah Saljuk, segala macam Turki Utsmani. Banyak enggak kurangannya? Banyak, di antara yang menyebarnya kesyirikan, merebaknya keyakinan-keyakinan Sufiyah. Kemudian apa lagi? Masuknya, ini salah satu perusak akidah lo ya. Masuknya, ana enggak menyebutkan daulah-daulah itu loh. Pokoknya dari salah satu daulah itu, masuknya ilmu filsafat yang merusak akidah kaum muslimin. Dan timbullah sekulerisme dan liberalisme. Dengan apa? Pertukaran pelajar. Pertama. Yang kedua, pertukaran literatur Islam dan orang-orang siapa? Filsuf dari Yunani. Buka Google itu sekarang, kalau enggak percaya. Di zaman siapa kitab-kitab filsafat diterjemahkan ke bahasa Arab? Itu kekurangan enggak kira-kira? Kekurangan. Kekurangan jemaah. Oleh karenanya sebelum kita menghukumi sebuah negeri, ya, tugas kita adalah taat dan patuh dan mengetahui dulu sejarahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi. Nah, baru masuk kepada pembahasan kita. Di antara prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah tidak mencela sahabat. Kenapa kita bahas ini jamaah? Gini loh. Ada sebagian kelompok-kelompok yang mengkafirkan sahabat secara keseluruhan, hanya mengambil beberapa orang dari kalangan sahabat. Ada enggak? Ada.
Ya, insyaallah antum tahu semua itu. Ya. Kemudian ada lagi kelompok-kelompok yang membenci sebagian sahabat. Maka ahlu sunnah wal jamaah berlepas diri dari dua kelompok ini, yaitu Syiah Rafidah dan orang-orang Khawarij. Kan sekali lagi Khawarij lagi kan? Ya. Ya, para ulama mengatakan bid'ah pertama dalam Islam itu bid'ah Khawarij. Bid'ah pertama dalam Islam itu bid'ah Khawarij. Kok bisa? Ketika Dhul Khuwaisrah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Berbuat adillah wahai Muhammad karena sungguh engkau belum berbuat adil. Kaget Nabi coba. Antum tahu kan Umar komentarnya gimana? Taulah antum bisa nebak kan kalau Umar dengar Rasulullah digituin, izinin ya Rasulullah saya tebas batang leher dia. Masa iya Rasulullah dibilang belum adil? Maka Nabi mengatakan siapa lagi yang lebih adil daripada aku? Maka Nabi mengatakan akan datang sekelompok umat yang seperti ini, keturunannya yang begini-begini nih. Dia keluar dari agama melesat seperti halnya anak panah yang melesat dari busurnya. Kalau kalian melihat ibadah-ibadah mereka, kalian pasti akan mengkerdilkan ibadah kalian. Akan tetapi mereka membaca Al-Quran tidak sampai pada tenggorokan mereka. Artinya apa? Para ulama mengatakan mereka akan mudah untuk mengkafir-kafirkan sesama kaum muslimin, memfasik-fasikkan. Apalagi kalau khawarij-khawarijnya si merah jambu. Malu, mau ngomong itu malu masian, si sungkan. Gitu loh, enggak langsung frontal enggak, si malu-malu. Gimana kalau sama ini? Ana sampai pernah nyebut. Ya, saya pernah nyebut begini. Berarti kalau secara makna harfiah khalifah itu adalah pemimpin, Pak Jokowi itu khalifah buat Indonesia. Oh, enggak. Beneran enggak. Tak rekam lu ya. Jangan Pak Ustaz langsung pulang. Nah, ayo. Ya kan seharusnya seperti itu. Mau bawakan apa? Bawakan ayat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya kata Allah kami menjadikan di muka bumi satu khalifah. Enggak, ayat ini berbicara ketika bumi itu belum ada penghuninya. Allah berfirman kepada malaikat, ngajak dialog malaikat bahwasanya Allah akan menjadikan penguasa di bumi yaitu para manusia. Para manusia. Benar enggak? Iya. Bukan satu khalifah, tidak. Ya, jangan sembarangan dalam hal menafsirkan Al-Qur'an. Ya. Kemudian dalam pembahasan mencela sahabat, di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya hati mereka dan lisan mereka dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tidak berprasangka buruk kepada para sahabat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka bidzalika fi qaulihi ta'ala lamma dzakara al-muhajirin wal anshar wa asna 'alaihim. Ketika Allah menyebutkan tentang muhajirin dan anshar dan Allah memuji mereka. Wal ladzina ja'u min ba'dihim. Dan adapun orang-orang yang mereka datang setelah mereka, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kata Allah, dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka mengatakan, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, dan jangan jadikan hati kami ini terdapat iri dengki hasad kepada mereka, dendam kepada mereka, kepada orang-orang yang mereka beriman. Wahai Rabb kami, kabulkanlah doa kami karena sungguhnya Engkau Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Ya, maka para sahabat memegang itu, mendapatkan predikat terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan orang-orang muhajir dan anshar dan mereka yang mengikuti dengan cara kebaikan dengan sangat baik,
Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka berupa balasan surga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati para sahabat dengan kebaikan. Maka tidak boleh bagi kita untuk mengingkari kebaikan sahabat meskipun seorang pun. Tidak boleh. Ya, ini enggak boleh, haram hukumnya. Haram hukumnya seorang muslim mengingkari kebaikan sahabat. Atau bahkan menganggap sahabat itu kafir, menganggap sahabat itu fasik, menganggap sahabat itu kufur, na'udzubillah. Maka ini haram hukumnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tasubbu ashhabi." Dan janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Fa wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seandainya demi Allah, demi jiwaku yang berada di tangan Allah, seandainya kalian berinfak dengan satu gunung Uhud berupa emas, maka tidak akan pernah pahala sedekah kalian menyamai sedekah mereka meskipun setengah sok. Ya, enggak, meskipun satu apa begini dari gandum ataupun setengahnya, tetap pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada pahala kita. Terkhusus Abu Bakar contohnya, atau sahabat-sahabat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sahabat secara umum, mereka semua memiliki keutamaan fadilah yang besar karena mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau ada kelompok yang kepedean mencela Abu Bakar As-Siddiq. Padahal dia mungkin dia enggak pernah dengar ya. Makanya kata Ustaz Armin Halim Naru rahimahullahu taala. Ustaz Armin Halim Naru loh ya, rahimahullahu taala. Sudah wafat beliau di tahun 2007. Beliau mengatakan, tidak ada gunanya kita membantah orang Syiah dengan dalil. Ketika kita melontarkan Al-Qur'an kepada mereka, mereka punya Qur'an sendiri. Ketika kita melontarkan hadis kepada mereka, mereka punya redaksi hadis sendiri. Ya, makanya para ulama itu sampai-sampai mengatakan tidak ada cara untuk orang Syiah kecuali memerangi mereka. Ya, jika seandainya memang ternyata pemerintah ya memerintahkan itu. Tapi kan tetap kembali lagi kepada hukum asal, kita tidak boleh menumpahkan darah manusia kecuali atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian sesuai dengan koridor dari syariat, ketentuan syariat. Ya, ya sudah, yang bisa kita lakukan apa? Membantah mereka, membantah keyakinan mereka yang mengatakan Abu Bakar di neraka, Abu Bakar terlaknat. Na'udzubillah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Seandainya semua umat manusia ini selain Nabi dan Rasul, setelah Abu Bakar ini ditimbang semua amalannya, maka pahalanya tidak akan pernah melebihi pahalanya Abu Bakar. Enggak ada. Saking apa? Saking mulianya Abu Bakar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah manjat ke atas pohon kurma. Terus Abdullah bin Mas'ud ini kan orangnya kecil, pendek gitu, kurus. Ya, perawaannya itu begitu. Ketika naik ke pohon kurma, itu betisnya kena angin goyang-goyang. Maka sahabat saat itu tertawa. Maka Nabi mengatakan, kenapa kalian tertawa dengan itu? Wallahi, jika seandainya betisnya Abdullah bin Mas'ud ditimbang, dimizan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, itu lebih berat daripada pahala orang-orang setelah beliau. Saking apanya? Mulianya Abdullah bin Mas'ud dan sahabat secara umum. Oleh karena enggak boleh lisan kita ini sembarangan. Ya, enggak boleh. Adapun orang-orang ya yang melakukan kebid'ahan seperti Rafidah ataupun Khawarij, mereka mencela para sahabat, bahkan mereka menghinakan fadilah-fadilah keutamaan mereka. Adapun Khawarij, mereka membenci siapa? Kalau orang Syiah, insya Allah antum tahu semua, 90 sahabat, 90% sahabat dikafirkan oleh siapa? Oleh orang Syiah. Paling yang enggak dikafirkan siapa? Ali, Salman Al-Farisi. Ya. Abi Dzar Al-Ghifari dan cuman beberapa sahabat saja. Sisanya apa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Umar bin Khattab, oh, sampai mereka buat cerita-cerita enggak masuk akal sudah.
Maka tidak ada keyakinan paling buruk di atas muka bumi keyakinan itu kecuali adalah keyakinan Syiah. Wallahi enggak ada yang paling buruk kecuali itu. Apa mau dari semua syariat-syariat mereka itu enggak ada sama sekali mencerminkan Islam. Salat itu udah beda, syahadat itu udah beda, bacaan Quran sudah beda, haji pun beda. Mereka kan punya Ka'bah sendiri, betul enggak? Iya, lucu deh Ka'bahnya. Ya kan, iya. Mereka punya Ka'bah sendiri, mereka punya tempat apa mulia sendiri, tempat suci sendiri, tanah haram sendiri. Maunya ingin Mekah Madinah. Ya, itu kan setelah apa? Pemerintah Saudi kan membuka kembali ya kuota haji untuk apa? Negara Iran, betul enggak? Iya, itu sebenarnya ngetes kepada dunia. Kalau mereka itu sebenarnya goyah sama keyakinan sendiri. Kalau sampai ada orang Syiah yang haji ke Mekah, berarti dia masih mengakui Mekah sebagai tanah suci. Berarti mereka ini enggak betul-betul yakin, enggak betul beriman sama imam-imam mereka itu. Makanya kok gitu, na'udzubillah, kok ya banyak gitu loh. Ya kan? Iya. Karbala segala macam. Allah musta'an. Maka itulah bagaimana mereka saking bencinya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga mau enggak mau mereka menjadikan superhero-nya adalah Abu Lulu'a al-Majusi. Coba pikir dengan baik-baik, Abu Lulu'a itu siapa? Budak. Ya kan? Yang bunuh Umar bin Khattab. Kok ya bisa gitu loh dimuliakan? Saking dendam kesumatnya kepada Umar. Kenapa mereka begitu dendam kesumat kepada Umar? Yo, ada sejarahnya. Karena Umar yang memporak-porandakan kerajaan Persia. Makanya mereka itu gak berani mengkafirkan Salman Al-Farisi. Dah, kenapa? Tahu kan sekarang jawabannya? Oh gitu Ustaz, iya. Kalau mereka ditanya begitu gak ngaku, ya maklum mereka punya syariat namanya taqiyah, berdusta. Dan ini juga rukun hizbiyah. Apa itu? Dusta Al-Kadhib. Kalau di Syiah itu taqiyah, kalau di Khawarij dakwah sirriyah. Pokoknya istilahnya macam-macam sudah. Ada lagi kelompok ya, dustanya itu disebut tauriyah katanya. Padahal tauriyah itu beda sama dusta. Dusta ya dusta aja, tauriyah ya tauriyah. Tauriyah itu kalau secara syar'i adalah kita mengucapkan satu ucapan yang orang yakin itu beda dengan apa yang kita yakini. Yang kita pahami itu beda sama orang lain. Gitu loh. Itu disebut dengan tauriyah. Tapi apakah itu dusta? Tidak. Adapun orang Khawarij, mereka bukan tauriyah. Mereka ingin berusaha menutupi dakwah mereka. Maka di Syiah ada namanya taqiyah, kalau di Khawarij ada namanya tauriyah, sehingga mereka dapat menutupi dakwah sirriyah mereka. Ya. Maka lihatlah orang-orang Rafidhah. Mereka membenci para sahabat secara umum. Adapun orang Khawarij yang mereka musuhi siapa? Ali bin Abi Thalib. Pada saat Ali dibaiat, ya, banyak sekali sekitar 4.000 atau 6.000 orang Khawarij yang tidak membaiat Ali. Mereka lari ke gunung-gunung, ke tempat terpencil. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mendebat mereka. Maka ada di antara mereka yang mau kembali rujuk dan berbaiat kepada Ali sebagai pemimpin yang sah. Ya, dan mereka sekitar berapa? Sekitar 2.000-an orang. Sisanya tetap mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Memang orang Khawarij ini bisa dikatakan ya, mereka ini makhluk kurang kerjaan sebenarnya. Iya. Arabi benar. Orang Khawarij ini makhluk kurang kerjaan. Contoh kasusnya siapa? Utsman bin Affan. Tahu kan Utsman bin Affan terbunuh? Siapa yang bunuh? Orang Khawarij itu. Orang Khawarij itu wallah pengecut. Ada kataan pengecut. Tidak ada makhluk paling pengecut kecuali Khawarij. Oh ini kalau dibahasnya seru nih. Oh, waktu Isya kurang 4 menit. Ya, tapi enggak apa-apa. Ya, oke. Okay. Jadi Utsman bin Affan itu dibunuh oleh orang Khawarij. Karena apa? Banyak faktornya. Faktornya katanya karena Utsman bin Affan menunjuk
jabatan, yang menduduki jabatan adalah sebagian besar dari karib kerabatnya. Ayo, kalau menurut orang sekarang dibilang apa? Tidak berani ngomong kan antum kan? Benar kan? Nah, iya. Ya, sama Utsman Affan itu. Udah, orang Khawarij enggak setuju, berontak. Tahu antum dia berontak Utsman pas kapan? Pas musim haji, pas sahabat lagi banyak yang berhaji. Lucu ya, enggak berani mereka. Coba pas bulan-bulan sahabat lagi ada di sana, entah Safar lah, entah Muharram lah, kapan pas sahabat habis balik haji, enggak berani mereka. Tuntutan mereka yang berikutnya apa? Cari pembunuhnya Umar. Padahal udah jelas pembunuhnya Umar siapa? Abu Lulu Al-Majusi. Cuman mereka memperkarakan itu. Utsman tidak adil, tidak mampu begini, 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 segala macam. Akhirnya karena mereka geram kepada Utsman, maka mereka pun membunuh Utsman. Itu darah dari kalangan sahabat yang tumpah disebabkan karena pemberontakan kepada pemimpin kaum muslimin. Begitu pula kepada Ali bin Abi Thalib, betul enggak? Iya, terus itu ngerentet begitu. Mereka enggak setuju bunuh, enggak setuju bunuh, main begitu aja. Inilah keyakinan Khawarij. Dan mereka adalah orang-orang yang takut lagi pengecut. Orang Khawarij ini orang yang pengecut ya. Bahkan ana yakin itu, ana yakin, wallahi yakin, haqqul yakin. Orang Khawarij begitu, kalau sudah musuh datang, pasti mereka lari pertama kali. Enggak bakal mereka mau perang. Gaya-gayaan perang jihad segala macam. Mereka enggak punya modal akidah yang benar. Yang mereka miliki hanyalah apa? Kemauan. Terus apa lagi? Semangat. Ya, tanpa didasari dan akidah yang benar. Mirip sudah dengan siapa? Bani Israel. Mirip dengan Bani Israel yang mana ketika Bani Israel mengatakan apa? Kepada Rasul mereka, belikan kepada kami malikan, yaitu pemimpin, raja. Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Al-Baqarah 246. Wah, sudah Isya ya? Sudah Isya belum? Hah? Belum ya? Kalau di zaman masih, aduh, semenit lagi. Ya. Oke, di surah Al-Baqarah 246 Allah mengatakan tentang Bani Israel. Bani Israel, gaya-gayaan mereka mengatakan ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tunjuk pemimpin kepada kami, raja kepada kami, kami akan berjihad di jalan Allah. Maka saat itu nabinya mengatakan hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Apa kamu benar-benar mau perang kalau seandainya ditetapkan bagi kalian kewajiban perang? Bukankah kalian tidak mau berperang? Apa kata mereka? Di depan ngomong, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Gimana kami tidak akan berperang di jalan Allah? Waqad ukhrijna min diyarina wa abnaina, sedangkan mereka telah mengusir kami dari negeri kami dan anak turunan kami. Tapi apa kata Allah? Falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilan minhum wallahu alimun bidzalimin. Ketika, tapi lucunya ketika mereka ditetapkan kalian harus perang, mereka mengatakan apa? Malah lari terbirit-birit ke belakang. Dan Allah Maha mengetahui tentang kezaliman mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang waktunya Isya. Ya, nanti kita lanjut setelah azan. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Di antara kelompok yang mengingkari para sahabat, bahkan di antara mereka ya ada yang sampai pada derajat mengkafirkan, memfasikkan, ya menjadikan predikat sahabat itu dengan keburukan. Maka di antaranya adalah Rafidhah dan orang Khawarij. Ya. Dan orang Khawarij merupakan kelompok yang pengecut, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan tersebut bukan di atas keyakinan yang benar, justru di atas semangat mereka yang salah. Sehingga mereka pun disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalbun min kilabin nar. Mereka adalah anjing-anjing yang neraka. Dan ini predikat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Anda cari hadisnya itu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjulukinya dengan kebaikan. Da wallah. Wallahi enggak pernah. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menjuluki mereka dengan keburukan. Karena saking buruknya perbuatan mereka. Dan ini berbahaya sampai saat ini pun tetap berbahaya. Ya, kita sebutkan tadi di surah Al-Baqarah 246. Mirip sekali. Orang Bani Israel setelah Nabi Musa itu, mereka itu gagah-gagahan, ayo perang, ayo perang, ayo perang. Kan enggak boleh lo nantangin musuh datang tuh enggak boleh. Nyari-nyari musuh tuh enggak boleh. Ya, bahkan mereka mengatakan ibas lana malikan nuqatil fi sabilillah. Coba tunjuk pemimpin. Kita sudah jelaskan tadi, kita mau perang segala macam, giliran disuruh perang mereka enggak mau. Maka sama seperti halnya orang mengatakan pemerintah tidak sah begini dan begitu. Coba sekarang, nah, ke Papua sana. Nah, ini himbauan anak kepada pemerintah ya. Pak tolong Pak yang begini-begini Pak kumpulin taruh suruh ngadepin KKB, Pak. Ya, coba aja sekalian gitu loh. Ya, lihat apakah mereka berani atau tidak? Enggak. Ya, tawallau illa qalilan minhum. Bahkan mereka pun akan berpaling kecuali orang-orang sedikit di antara mereka. Yang lain apa? Pengecut, penakut. Sama seperti tindakan mereka ketika membunuh Utsman bin Affan. Mereka kan enggak setuju itu. Utsman bin Affan dibunuhnya pada saat musim haji. Ya, mereka datang di musim haji di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ngepung rumahnya Utsman. Sampai ke Muharram, sahabat belum datang dari hajinya. Kenapa mereka memilih momen itu? Karena sahabat banyak yang enggak ada di Madinah, sedikit. Dan luar biasanya Utsman bin Affan tidak mengabulkan keinginan mereka. Karena Utsman mengatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Utsman, "Wahai Utsman, apabila engkau mendapatkan baju kekuasaan, maka janganlah engkau melepas pakaian tersebut meskipun banyak orang yang berusaha untuk melepaskannya. Jangan kau lepaskan, dipertahankan sama Utsman." Akan tapi dibunuh dengan cara membabi buta. Terputuslah tangan Utsman, baru kemudian dipenggallah kepala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa radu'an, dan Allah meridai. Ia dan ia pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah setelah itu mereka berhenti? Puas dan berhenti? Tidak. Mereka menuntut Ali. Berbuat adil wahai Ali. Cari pembunuhnya Utsman. Nah, maling teriak maling. Mereka mengatakan seperti itu kepada Ali bin Abi Thalib. Cari pembunuhnya Utsman. Cari pembunuh. Padahal dari siapa sih pembunuh Utsman? Golongan mereka sendiri. Sebagian mereka berusaha untuk cuci tangan, sebagian mereka melakukan aksinya kembali kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Coba ketika mereka membunuh Ali, gimana cara mereka membunuh Ali? Apakah nantang Ali satu, duel satu lawan satu? Tidak berani, Pak. Siapa yang bunuh Ali? Abdurrahman bin Muljam, seorang tokoh Khawarij
penghafal Al-Quran, ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengajarkan kaum muslimin di Mesir atas permintaan Amr ibn al-As. Ditulis oleh Umar, aku utus kepadamu seorang yang ahli dalam bidang Quran, buatkan tempat tinggal, buatkan tempat untuk mengajar supaya dia bisa mengajarkan umat. Tapi salah tongkrongan jamaah, salah pergaulan, akhirnya dia terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Khawarij seperti Imran bin Khattan. Udah ini kawan baiknya siapa? Abdurrahman bin Muljam. Udah, akhirnya Abdurrahman bin Muljam bunuh Ali. Dengan cara gimana mereka dia membunuh? Dia berdiri di atas pintu masuk, ada tiang, kemudian dia nongkrong di atas tiang tersebut, baru kemudian dia ngelompatin Ali. Baru setelah itu ditusuknya, ditebasnya Ali berkali-kali. Dan luar biasanya sahabat itu ya, sahabat itu loh, fisiknya itu luar biasa. Ditebas, ditusuk, segala macam, model Ali bin Abi Thalib. Nggak langsung mati loh Pak. Sik bisa ditanya-tanya, Ali itu sik nanya siapa yang membunuh saya. Benar apa enggak? Iya, coba baca sejarahnya. Ya kan? Iya, saking apa? Fisiknya saking bagusnya itu. Saking kuatnya, di usia tua loh itu. Ya, ditebas segala macam, enggak mati-mati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka saat Abdurrahman bin Muljam itu, wallahi kalau seandainya Abdurrahman bin Muljam hidup zaman sekarang kayaknya banyak followersnya. Tahukah Anda ketika Abdurrahman bin Muljam itu dikisos, dia baca firman Allah. Saat dia menebaskan pedangnya kepada Ali, dia mengatakan apa? Inil hukmu illa lillah. Yang keluar apa? Quran jemaah. Orang zaman sekarang kalau disuting, Abdurrahman bin Muljam lagi dikisos, keluar lisannya Al-Quran. Disuting apa? Pembunuhan kepada penghafal Quran. Bener gak? Iya, untung Abdurrahman bin Muljam gak hidup zaman sekarang. Tapi embrionya banyak. Embrionya tetap ada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari keyakinan yang salah ataupun syubhat, sehingga kita bisa istiqamah di atas manhaj yang benar, di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mewafatkan kita di atasnya sebagai bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan hati kita di atasnya. Ya muqallibal qulub, sabbit quluban ala dinika wa ta'atik, wa ya musarrifal qulub, sarif quluban ala dinika wa ta'atik. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.